coba syuting, masih ada Liam Delap. Let's go. Satu sama di sini final Papa John's Trophy MK Dons berhadapan dengan Time Rovers. Balik dulu Liam Delap, jangan banyak gaya dulu. Halo semuanya, kembali lagi di FIFA 23 Road to Glory Time Rovers, dan di sini kita akan bertanding di final Papa John's Trophy. Kita lihat di sini kita akan berhadapan dengan MK Dons, di mana MK Dons ini tim yang sungguh luar biasa ya. Oke, kita akan bertanding melawan MK Dons di Wembley Stadium. Di sini saya menggunakan legendary, tapi di sini waktunya saya akan tambahin ya menjadi 6 menit ya supaya lebih mantap lagi cuy. Oke, 6 menit saja cukup ya, karena di sini tidak akan skip-skipan pertandingannya. Jadi kalian nonton aja sampai beres. Oke, langsung aja di sini kita gas ke pertandingan melawan MK Dons di Wembley Stadium. Oke, kita sudah bergabung di sini di Wembley Stadium, dan ini dia MK Dons melawan Tottenham Rovers. Di mana di sini di final Papa John's Trophy, dan kita lihat kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan Wembley Stadium. Ada O'Connor kapten tim kita, dan juga ini dia trofi Papa John's. Dan kita lihat perjalanan kita bersama Tottenham Rovers di Papa John's Trophy, berhasil mengalahkan Derby County dan juga Carlton United. Untuk MK Dons tadi ngelawan apa ya? Bradford kalau nggak salah. Oke, dan kita lihat gemuruh dari stadium sangat-sangatlah epic ya, alias benar-benar fantastis. Dan kita lihat di sini juga ada Hylan Carter, center back yang kita miliki, lumayan oke juga permainan dia. Dan di sini starting 11 dari MK Dons, ada kiper, ada Jaren Huen, ada Watson, ada Tucker, ada Diaz, ada Ohora, dan lanjut di sana ada Espinoza, ada Devoy, ada Smith, Burn, dan juga Leko di depannya. Dan di wingernya ada Giovanni. Kita lihat dia menggunakan formasi 5 back. Ini pasti akan sangat susah bagi kita untuk menembus ke dalam kotak pertahanan dari MK Dons. Dan kita menggunakan formasi di sini 4-3-3. Ada Adrian, ada Max Ahrens, ada Hayden Carton, ada Anderson, ada Olaina, ada Rinom Hota, ada Lee O'Connor, dan juga ada Kasadei. Di depannya kita menggunakan 3 penyerang, ada Liam Delap, ada Prestiani, dan Kim Daewon. Ini nggak tahu sih work atau enggak ya, Kim Daewon ditukar posisinya sama si Prestiani. Dan ya, ini dia, kita siap-siap pertandingan babak pertama Papa John's Trophy Final MK Dons berhadapan dengan Tottenham Rovers. Selamat menyaksikan. Dan kita lihat di sini ada Max Ahrens, dan pertandingan dimulai di sini di awal oleh MK Dons. Santai dulu, kita menahan di sini. Kita harus cerdik-cerdik ya mencari celah. Pasti dia mainnya main cepat sih, main cepat, dan kan bener kan? Santai dulu, jangan sampai ceroboh ya, jangan sampai ceroboh ya. Santai ya, jangan sampai ceroboh. Kita juga harus main tenang. Kita diobrak-abrik coy. What? Baru main kan? Baru main kan? Ini baru main loh. Baru main, udah 1-0. Oke. Bisa yuk. Bisa please. Olaina. Pada Kasadei. Ah. Operan apa itu? Oke. Kembali serangan di sini, berhasil direbut. O'Connor. Pada Prestiani. Oke. Rino Mota pada Liam Delap. Liam Delap, masih Liam Delap. Coba syuting, masih ada Liam Delap. Let's go. Satu sama di sini final Papa John's Trophy MK Dons berhadapan dengan Tottenham Rovers. Balik dulu Liam Delap, jangan banyak gaya dulu. Kita kesini dulu deh. Oke, berhasil ya di sini, walaupun masih gagal tapi masih dikuasai bola oleh Liam Delap, dan berhasil cetak gol di sini dia ya di final Papa John's Trophy. Oke, satu sama di sini lewat gol dari Liam Delap. Oke, lanjut di sini kita unggul, atau bukan unggul, kita draw di sini satu sama skor sementara. Jangan dikasih lagi, ada Max Ahrens, kasih dulu. Oke, O'Connor. Oke, Liam Delap pada O'Connor. O'Connor, astaga berat banget ini kapten. Kapten ini berat banget kapten. Oke, di sana serangan dari MK Dons, ada Devoy. Devoy di sana ke atas, ada Giovanni, berhasil rebut kembali sini Prestiani. Oke, Liam Delap mencari teman, belakang dulu pada Kasadei. Oke, Olaina pada Kasadei.
Kasadei di sana dipotong. Kembali masih dikuasai oleh para pemain dari Tranmere Rovers. Liam Delap pada Rinom Hota. Bagus sekali Rinom Hota. Kembali pada Kim Daewon. Angkat dulu. Oke, Prestiani di sana digagalkan. Serangan di sini dari para pemain. Oke, berhasil direbut. Bagus sekali Kim Daewon. Kim Daewon, bagus. Angkat sedikit. Au. Gagal. Berhasil direbut kembali di sini. Oke, good. Ada Kasadei. Oke, Rinom Hota. Pada O'Connor. O'Connor, au. Au lagi. Aduh, santai dulu ya. Santai dulu di sini serangan. Oke, dia ke sini. Ke Burns, berhasil direbut oleh Olaina. Good. Yuk, bisa yuk. Santai dulu. Oke, Kim Daewon. Kim Daewon pada Olaina. Olaina pada Kasadei. Bagus sekali Kasadei. Let's go Kasadei, please. Santai dulu, tarik dulu. Ah, digagalin cuy. Oke. Di sini saling serang ya. Berhasil direbut kembali oleh Tranmere Rovers. Prestiani pada Liam Delap. Angkat Prestiani, bagus sekali Prestiani. Yo! 2-1. Real fast Prestiani di sini ya. Untuk pertama kali di pertandingan final Copa Jones Trophy. Kita lihat cerdik sekali ya Liam Delap mengangkat bola, dan di sini kita lihat diselesaikan dengan baik oleh Prestiani. 2-1 di sini kita unggul, tenang dulu, santai dulu, jangan gegabah. Oke. Okay? Karena Liam Delap dan langsung menyampiri si Prestiani. Pemuda 18 tahun asal Argentina ini ya berhasil cetak gol di sana. Oke, okay, santai dulu. Di menit 22 kita unggul 2-1. Akankah bisa seru ini pertandingan final? MK dan Season menyerang. Oke, okay, Burns, Watson. Di sana Watson mencari celah, dibayang-bayangi oleh Olaina. Oke. Okay. Santai dulu. Santai dulu, boy. Please. Oke, okay, berhasil direbut oleh Carter. Okay, good. Liam Delap. Oke, serangan di sini ya. Akankah bisa gol lagi? Akankah? Oke, masih bisa diamankan oleh Adrian ya. Gila, mantap ini pertandingan ya. Oke, corner kick di sini untuk Mcadence. Mcadence. Oke, gagal di sana peluang dari Mcadence lewat sundulan. Dan kita lihat di sini kita sudah unggul. Hampir saja blunder itu kiper ya. Ke tengah passing yang sangat jelek dari kiper di sana Prestiani. Pemuda usia 18 tahun nih boy. Ah, gagal. Baru disanjung malah jelek. Oke. Okay. Pada Rinom Hota. Kasadei. Kasadei di sana pada Rinom Hota. Ke atas dia Prestiani. Prestiani menusuk. Prestiani di sana. Oh, coba angkat. Ada Liam Delap. Oke, okay, peluang yang didapatkan oleh Liam Delap di sini masih belum bisa jadi gol, dan itu gila sih, tipis banget ya. Dan lihat di sini Rizky Nugraha melihat tipis cuy. Oke. Okay. Santai dulu. Diangkat saja oleh kiper Mcadence. Kasadei duel di sana, berhasil didapatkan. Ada Liam Delap pada Kim Daewon. Kim Daewon mencoba mengutak-atik bola di sana. Kim Daewon. Masih Kim Daewon. Wah, gagal skill moves dari Kim Daewon. Oke. Okay. Serangan di sini dari Mcadence. Double Burns. Burns dibayang-bayangi oleh Olaina. Berhasil direbut oleh Anderson. Oke, okay, good. Kim Daewon. Yuk, Kim Daewon yuk. Angkat saja. Oke, okay, duel di sana Kim Daewon. Coba adu sprint, coba adu sprint. Tarik dulu Kim Daewon. Bagus sekali. Cut. Oke, okay, good. Ah, kemana itu passing-nya? Oh, ternyata pada Aina. Good. Oke, okay, Kasadei. Gagal. Serangan di sini dari Mcadence. Kiper lagi. Back kita ada di depan. Santai dulu ya di sini ya. Oke, Olaina. Olaina please. Jangan sampai gol. Bagus sekali. Udah ini sih tadi udah pasrah sebenarnya. Tuh kayaknya bisa gol kalau tadi kipernya bapuk. Prestiani gagalin. Oke, bagus. Kembali corner kick di sini untuk Mcadence. Prestiani buang. Bagus sekali O'Connor. Di sana ada Kim Daewon.
Masih Kim Daewon dikuasai. Oke, Ola Aina. Masih Ola Aina pada Kim Daewon. Kim Daewon di sana dibayang-bayangi, bajunya ditarik-tarik. Pada Liam Delap. Gagal Liam Delap passingnya. Kembali serangan di sini dari M Cadence. Kembali serangan di sini dari M Cadence. Diangkat di sana, ada Hydro Counter. Bagus. Max Aarons. O'Connor. Pada Prestiani. Oke, Liam Delap di sana berkotak-katik. Ke bawah dulu. Ah, gagal cuy. Santai dulu. Ada Ola Aina di sana. Gagal. Bagus. Yuk. Kita menang di sini di babak pertama. Skor sementara 2-1 ya, dan kita akan coba nanti di babak kedua kalau bisa tambah gol ya. Oke. Oke, di sini mau menuju babak kedua dan saya di sini mau gantiin posisi Prestiani dipindahin ke sebelah kiri dan Kim Daewon di sebelah kanan. Kita coba ya. Dan mungkin striker masih oke ya Liam Delap, tapi nanti di pertengahan babak kedua saya akan masukkan Puseto dan kita coba Bartuk Elmas kita masukkan ya nanti ya di babak kedua pertengahan. Oke. Kita lanjut di sini teman-teman semuanya. Kita lanjut di babak kedua final Papa John's Trophy melawan M Cadence dan kita lihat di sini sudah dimulai pertandingan. Oke, good. Max Aarons pada Kim Daewon. Kim Daewon pada Max Aarons. Oke, gagal Max Aarons di sana. Connor pada Max Aarons. Kim Daewon kembali Max Aarons. Tengah dia pada O'Connor. Pada siapa itu? Kasadei. Oke, good. Kasadei di sana. Kasadei kosong. Coba power shoot. Gila power shoot-nya. Boleh juga ya Kasadei ya. Dan kita lihat di sini Rizky Nugra sedang mengobrol sama Bartuk Elmas ya. Kayak gini ya. Oke, okay, good. Kita coba Kim Daewon di sini. Umpan Kim Daewon. Terlalu dalam Kim Daewon. Yang masuk orangnya itu si Delap. Santai dulu, kita udah menang sih di sini 2-1, tapi jangan gegabah dulu. Kita benar-benar harus pertahanin dulu ya. Jangan terlalu seneng di sini kan, bener kan? Serangan di sini kan berbahaya nih. Biasanya berbahaya nih. Kan? Masih bisa diamankan. Tapi corner kick. Kita lihat Adrian ya, bagus. Santai dulu di sini. Di corner kick dulu, amanin dulu. Oke. Goal kick. Adrian. Anjir. Ngapain tuh kiper, cok? Oke, santai dulu. Liam Delap. Pada Kim Daewon. Depannya nggak ada, Delapnya kemana bos? Tarik dulu. Aduh, nggak ada depannya Kim Delapnya cuy, malah ke belakang. Oke, santai dulu di sini serangan dari M Cadence. Oke, bagus sekali Giovanni di sana melewati Max Aarons. Akankah bisa melewati pemain kita? Ada Anderson duel, bagus sekali pada Kasadei. Ada Prestiani di sini masih oke juga nih staminanya si Kasadei. Kasadei, Prestiani. Nggak pelanggaran. Oke, serangan di sini dilakukan dari para pemain M Cadence. Cam di sana. Ke tengah pada Smith. Santai dulu. Berhasil rebut. Good. Yuk, naik yuk. Please. Oke, Kim Daewon, kasih dulu. Ah, passing-nya jelek Kim Daewon. Bentar, kita ganti dulu ya pemain ya. Kim Daewon kita ganti aja, Morris kita masukkan dan back-nya kita masukkan di sini Doyle dan tengahnya saya mau ganti O'Connor atau ini ya, Kasadei aja deh ganti ya. Kasadei bagus sih dari tadi. O'Connor kita ganti aja, Kasadei kita masukkan. Oke, kita lanjut di sini. Kita mengganti dua pemain ya. Nanti striker bentar lagi ya. Oke, serangan di sini dari M Cadence. Ola Aina di sana, bagus sekali Ola Aina. Ada Prestiani. Masih Prestiani. Hampir saja. Masih Prestiani di sana. Pada Kim Daewon jauh. Bagus sekali umpannya. Masih Kim Daewon. Kepada O'Connor. O'Connor pada Kasadei. Kasadei pada O'Connor. Kembali. Bagus sekali Kasadei. Kasadei coba finish. Gagal tendangan dari Kasadei ya. Dan di sini pemain kita masuk 3 pemain ya. Ada Morris, ada Bartuk Elmas, dan juga ada Doyle. Oke. 3 pemain kita masukkan, harusnya bisa mengebrak lagi. Oke, kita lihat Liam Delap duel di sana gagal. Ada Bartuk Elmas. Bagus sekali.
tapi masih bisa dikuasai oleh para pemain dari M Cadence. Santai di sini teman-teman. Kita harus hati-hati dulu di sini, serangan dibangun oleh para pemain dari M Cadence. Lihat ada Leko berhasil direbut kembali pada Doyle. Rinom Hota kepada Kasadei. Kasadei di sana Liam Delap. Liam Delap pada Morris. Morris masih Morris berkotak-atik. Oi, shit. Enggak pelanggaran, cuk. Ada Morris di sana berhasil merebut bola. Waduh, Morris blunder. Morris malah dikasihin, bos. Bagus sekali Carter. Oke, pada Liam Delap. Gagal. Bentar, kita ganti dulu. Liam Delapnya kayaknya udah lemah. Puseto kita masukkan ya. Habis nih pergantian pemain kita, cuy. Paling kiper aja satu lagi slotnya. Oke, santai dulu. Please. Let's go. Bagus sekali Ola Aina. Good. Pada Prestiani. Prestiani sana. Sana pada Liam Delap. Ah, kontrol bola yang jelek sekali Liam Delap. Kembali serangan di sini. Aduh, kosong, boy. Bagus sekali Adrian. Yuk, Kasadei. Kasadei di sana pada Liam Delap. Bagus sekali. Let's go. Lolos dong. Harusnya gol dong. Delap. Let's go. 3-1 di sini. Kayaknya ini mengunci sih. Kayaknya ini mengunci kita menang di final ya. Santai dulu. Tapi masih ada waktu, ini 15 menit lagi sebelum kita mengakhiri ke pertandingan. Gila, keren terobosan dari Morris pada Liam Delap ya. Lolos, berhasil melewati 5 back. Bukan 5 back, maksudnya 1 back tapi jajaran dari 5 back ya. Berhasil dilewati dengan terobosan yang cukup bagus dari Kieran Morris. Oke, 3-1 di sini ya. Kita memimpin dan Liam Delap langsung ditarik oleh Rizky Nugraha, digantikan Puseto. Di sini Pusetonya nggak real face ya. Saya soalnya udah memasang mod kembali di sini. Malah nggak real face si Pusetonya, yang asalnya real face ya di FIFA-nya. Oke. Santai dulu. Di sini kita lihat Rinom Hota membayang-bayangi di tengah. Batuk Elmas. Yuk, satukan kekuatan biar kita menang di pertandingan final ini. Let's go. Oh my god, bagus cuy. Langsung lemah kan. Kelemahan tim kita tuh gini. Kalau udah menang satu gol, udah masuk lagi gitu sih. Kelemahannya itu, baik kita terlalu berleha-leha. 3-2. Aduh, udah habis lagi penggantian pemain. Tinggal kiper aja cuy. Santai dulu ya. Ya bisa yuk. Pada Morris. Pada Puseto. Puseto di sana. Oke, bagus sekali. Offset. Harusnya ke si Puseto, kenapa ke si Morris? Oke, santai dulu. Oke, diangkat saja dari pemain MK Dons. Duel di sana Rino Hota berhasil passing pada Morris. Pada Kasadei. Kasadei di sana pada Rino Hota. Rino Hota pada Puseto. Puseto pada Prestiani. Let's go Prestiani. Prestiani coba shoot. Wow, anak muda 18 tahun berhasil mencetak gol di pertandingan final Papa John's Trophy. Di sini kita unggul lagi 4-2, kembali menjauh ya. Tapi sisa waktu di sini sebentar lagi. Puseto kepada Prestiani dan cukup bagus juga kidalnya. Wow, keren banget golnya lagi. Let's go. Kita menang 4-2 di sini. Sangat yakin sih saya bisa menang di pertandingan final ini. Dan walaupun itu masih kena, tapi keras kayaknya tendangan. Bagus sekali. Let's go. Let's go Rizky. Persembahkan gelar untuk Tranmere Rovers di sini ya. Ini kalau kita juara di sini di sisa waktu ini, berhasil memenangkan pertandingan ini, ini menjadi trofi pertama yang masuk ke dalam koleksi setelah EFL League 2 di musim sebelumnya ya. Kita lihat Morris di sana menyerang lagi. Kita lihat di sana kosong. Oke, gagal. Kembali dikuasai para pemain dari M Cadence. Santai dulu di sini. Santai dulu. Jangan gegabah dulu. Serangan di sini dari M Cadence. Oke, kembali ke belakang dulu, dia ditarik. Ke tengah dia pada Devoy. Devoy di sana berhasil rebut. Bagus sekali. Oke, Morris. Morris pada Batuk Elmas. Kembali pada Prestiani. Prestiani di sana. Prestiani coba passing pada Puseto. Morris. Let's. Oh. Offset ya? Oh enggak, corner kick. Oke, Prestiani di sana coba angkat. Ada Kasadei. Ada siapa itu? Morris. Oke. Tommy Doyle.
Gagal. Taman waktu 4 menit, gila. Taman waktunya 4 menit, cuy. Santai dulu di sini. MK Dance masih mencoba aja, cuy. Pantang menyerah ya ini tim ya. Oke, santai dulu. Devoy, Cenada Ramos. Ramos masih dipotong, bagus sekali Rino Mota. Oke, pada Puseto. Puseto pada Morris. Morris. Oh, digagalin, cuy. Oke, udah 4 menit. Yes. Finally kita juara di sini di Papa John's Trophy Final. Yah, trofi menambah lagi koleksi Rizky Nugraha bersama Trent Rovers. Dan kita lihat di sini semua para pemain berlarian ke lapangan dan Kasadei, Rino Mota berpelukan. Kita menang 4-2 ya. Setelah mungkin ini benar-benar kesusahan, dari tadi kita cetak gol, berhasil mencetak 4 gol ya. Thank you para pemain di sini sudah mempersembahkan pertandingan terbaiknya. Dan kita lihat selebrasi dulu ya di sini ya. Kita akan jadi juara Papa John's Trophy. Dan ya, para pemain juga sangat gembira ya, karena ini trofi yang kita berhasil dapatkan di musim kedua ini bersama Rizky Nugraha. Dan ini dia trofi EFL League, trofi Papa John's Trophy. Ini adalah trofi domestiknya EFL League 2 dan juga EFL League 1. Ini dia Kieran Morris yang mengangkat piala ternyata, karena si O'Connor-nya tadi diganti ya. Let's go. Let's go Trent Rovers di sini juara Papa John's Trophy. Ya. Yeah! Let's go. Menambah koleksi Rizky Nugraha bersama Trent Rovers. Persembahan yang cukup meyakinkan Rizky Nugraha untuk memperpanjang kontraknya di musim ketiga bersama Trent Rovers ya. Karena bagus juga sih Trent Rovers di bawah asuhannya Rizky Nugraha ya. Kita lihat pemainnya sedikit ya, karena yang di bawahnya sedikit juga. Bersorak-sorai di sini bersama para penggemar. Ada Adrian yang cukup tampil oke banget tadi di pertandingan. Dan kita lihat di sini merayakannya bersama fans. Semua pemain sangat bergembira sekali, sangat senang. Terutama ya mungkin yang tadi cetak gol, ada Prestiani, ada si Delap ya. Dan kita lihat sesi foto dulu. Yuk, manajernya nggak ikutan, sayang banget. Oke, kita berhasil mendapatkan ini dengan hasil kerja keras kita semua. Let's go. Ada Kasadei di sana, ada Ola Aina, ada juga Adrian dan juga Prestiani. Ala, banyak sekali di sana. Oke, kita lanjut aja ya. Terima kasih di sini. Oke, sudah juara Trent Rovers. Thank you banget untuk para pemain yang sudah bekerja keras. Kita langsung aja ya ke post match interview dulu. Kita interview dulu bersama media. Oke. Dan kita lihat di sini kita akan interview. Kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh media. Oke. Di sini apakah pertanyaannya? Oke, did you always feel this way going to be your day? This is a big day for Trent Rovers. Ini adalah hari terbesar bagi Trent Rovers ya. Kita di sini tuh kayak naikin juga moral. Dan ini dia a great win and great performance from Delap. Ya. Ini dia bagus sekali di pertandingan kali ini. Dan ya, dia sangat bagus sekali untuk skuad inti. Sangat cocok sekali Liam Delap. Saya tidak sia-sia sih. Oke, okay, was the a game you always felt in control of ya? Kita, we deserve all goal or goals today. Oke, okay? Let's go. Thank you media yang sudah bertanya pada Rizky Nugraha. Dan di sini ya, kita langsung aja teman-teman semuanya, kita cek dulu inbox. Apa ini? Scouting atau apa? Oke, okay, thanks katanya. Puseto tadi kan main ya. Oke. Okay. Oke, okay, semuanya terima kasih banyak yang sudah nonton di sini. Kita berhasil ya menambahkan pundi-pundi gelar juara ke dalam lemari. Kita juara di Papa John's Trophy Final walaupun kita gagal di FA Cup dan juga Carabao Cup. Tapi kita bisa juara di Papa John's Trophy, di domestic cup-nya ya. Dan di sini teman-teman semuanya, kita di mungkin nanti di live streaming ya. Saya akan live streaming nanti, akan berhadapan dengan Feyenoord Urgel dan kita akan coba push beberapa pertandingan. Di sini masih banyak sih. Saya masih bisa menyisakan beberapa pertandingan, 8 atau 7 pertandingan. Bentar, kita cek dulu ya di weekly schedule. Nih. Oke. Okay. Di sini kita cuma kalah satu kali aja di bulan Maret sama Burton Albion. Ini Burton Albion tuh benar-benar pengacau deh. Pas kita masuk ke EFL Liguan ini benar-benar kacau banget sama Burton Albion. Termasuk kita gagal tuh di Carabao Cup oleh si Burton Albion ya.
Kita lihat di sini di bulan April mungkin nanti di live streaming ya. Ini akan semua saya bantai dan ini 3 lagi mungkin saya kontenin atau di live streaming lagi. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu ditekan tombol like, ditekan tombol komen dan juga tekan tombol share dan nyalain juga loncengnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next episode Time Rovers Road to Glory. Goodbye.